saya ucapkan alhamdulillah, syukur karena pertama kita diberikan keselamatan pada hari ini setelah 1 poin di partai W, dan terima kasih kepada para pemain supporter. Walaupun jujur, sebetulnya keinginan kami semua ini kita bisa masuk 8 poin di partai W, karena memang kita sudah mempersiapkan untuk pertandingan hari ini dengan cukup baik. Walaupun masa persiapan kita pun menjadi kendala untuk kita keseluruhan, hari ini pemain sudah memberikan kerja yang optimal dengan sama-sama kita ketahui, walaupun tidak di dalam top perform terutama dalam kondisi fisik, tapi saya rasa terjadi hari ini. Terima kasih ya. Saya di sini mewakili teman-teman baik kami dari PW, dan alhamdulillah kami mendapatkan 1 poin. Walaupun mengerti kami kondisi kurang bagus, tetapi insya Allah ke depan dengan ada waktu beberapa hari bisa kembali lagi untuk pertandingan ini dan bisa maksimal. Mungkin itu sih. Ya, secara keseluruhan pertandingan berjalan seimbang ya. Kedua tim bermain cukup disiplin ketika hilang bola, mereka menunggu kemudian menggunakan ruang lebar untuk menyerang dengan cepat atau counter attack, dan beberapa menghasilkan peluang. Tapi memang hari ini sama-sama kita juga akan memanfaatkan peluang itu menjadi atlet kontes dan jadi gol. Dan juga di babak kedua setelah melakukan beberapa penggantian dan nggak banyak perubahan yang terjadi, walaupun kita masih mencoba akhirnya menggunakan 2 striker untuk main dengan 4-4-2, tapi tetap kita tidak berhasil untuk menambah gol. Saya rasa itu.